dan assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq, Aiman dan juga Haran. Hari ini kita akan buat satu video yang lain daripada lainnya. Tak pernah saya terfikir nak buat, tetapi semalam baru saya terfikir setelah saya bersembang dengan Aras. Cari konten. Kita tengah mencari konten. Wah, apa lah ni kan? Jadi kita terfikir satu idea ni. Dan benda tu macam di hadapan mata kita orang je. Jadi kita nak share dengan korang semua hari ni. Kita orang je buat benda ni. Ya. Kita orang je buat benda ni guys. Okay. Dia macam different genre sikit. So, let's go kita masuk ke bilik tersebut. Cerita ini bermula daripada semalam lah, cerita je. Okay. Bukan. Itu panas. Panas. Okay. Jangan kau. Jangan bukan. Jadi guys, seperti yang korang tahu, bilik editor saya ni adalah tempat saya menyimpan segala harta pusaka saya. Bukan saja untuk dia duduk, tetapi untuk saya letak barang. Tetapi saya ada letak satu section dekat bahagian ini guys. Ini adalah barang-barang yang saya pernah beli. Ini nama dia section Ria. Section Ria. Saya ni jenis suka simpan tau kotak-kotak yang saya beli barang ni. Dan kita ada banyak gila kotak. Dan basically barang elektronik lah, okay. Yes. Tetapi hari ni saya nak tunjuk kat korang apa yang ada. Barang dia tak tahu pergi mana. Tinggal kotak sekali kan. Okay, tapi yang paling best sekali tu, kita akan tengok benda-benda yang mungkin korang tak pernah tengok saya review dekat YouTube. Sebab kadang-kadang saya beli dan saya cakap, ini barang review ni, ini aku boleh review ni. Tapi bila balik tu macam, weh tak sabar tak kan? Jadi saya buka kotak, dah unboxing guys. Tak sempat nak review, dah unboxing. Macam mana? Jadi guys, saya ni jenis suka beli barang. Tapi kalau saya dah tak pakai barang tu, saya je letak je dekat rumah ni lah. Kalau kawan saya macam, pinjam ke kan? Saya macam, Abang ambil lah. Ambil hilang lah. Kalau ambil tak ada kotak lah. Jadi ambil lah. Jadi mesti saya rasa, mengikut kajian saya, 70, tak sampai 70 lah. Dalam 40% barang yang hilang dekat sini, semua dah hilang di tangan kawan-kawan saya. Ada juga yang beli, tapi tak sempat nak bayar habis. Ambil je lah. Jadi kita start daripada atas lah. Kita start dari atas dulu lah. Okay, dekat atas ni kita ada barang-barang game. Jadi saya ni peminat tegar PlayStation. Okay, PlayStation eh. PlayStation. Terima kasih. Kita Brotherhood. Brotherhood PlayStation. Saya ada controller semua color guys. Semua controller yang ada jual dekat Sony tu saya beli. Saya dapat. Dapat guys. Yang putih saya belilah. Semua nak minta orang susahlah. Kan? Hidup ni semua nak minta lah susah. Ada warna putih, kita ada warna hitam. Ada warna hitam. Ada warna purple. Ada warna biru. Biru pengawas. Ini favorite saya ni. Kita ada merah. Kita ada pink. Ini dia guys. Ini semua saya dah buat review dulu. Korang boleh check hidup link dekat bawah guys. Tekan klik. Smash. Lepas tu, kita ada lampu. Okay, ni saya beli lampu. Okay, lampu ala nak letak dekat, nak buat display gitu kan. Ni lampu dia. Si ada harga lagi kan. Yang ni kita ada DualSense charging station. Kita ada remote control. Yang paling function. Yang beli je. Tapi tak pakai pun. Wazim guys. Ini pun sama. Ini adalah nano leaf, korang tahu. Dekat video-video saya ada kan, dekat belakang tu kan. Kan, ada lampu menyala-nyala tu kan. Editor, masuk sikit video tu. Dah. Rasanya dah masuk. Dan dekat belakang ni adalah saya punya DJI RSC2 Combo. Ini untuk, orang kata gimbal lah. Kalau korang tengok video cinematic saya yang pakai ini guys. Kita pergi dekat belakang ni, tapi tak boleh nak mention lebih-lebih sangat lah. Kita ada Nintendo Switch 2. Satu warna putih, satu warna hitam neon. Dan cuba. Tak ada cakap banyak. Takut tak renew. Takut tak renew kontrak. Kita juga ada PlayStation. Ada barang ni. PlayStation console cover. Dah boleh beli kan? Boleh beli dekat, ada juga link kat bawah. Okay. Nampak ni. Ada barang. Tapi aku buat sikit.
tak mesti susah nak buka, tak apalah. Aku pasti, dek, kau akan terkenal di KL nanti. Aku pasti, dek, kau akan terkenal dekat KL nanti. Saya juga ada warna hitam, guys. Kalau nak. Ayat macam tinggi buih. Emotional, damn it. Ada hitam ada, pink ada. Habis beli, habis beli. Murah. Saya jual Recon. So, kita pergi dekat ni bahagian ni. Bahagian ni dia macam jahat sikit lah. Okay, jahat sikit lah. Jadi kita ada magic mouse. Ini untuk editor dia pakai. Kau tahu? Mouse. Ya, itu je lah kan. Tertikus. Kita ada AirPods Pro. 4 biji. Kenapa 4 biji? Saya tak tahu. Nasib baik tak ada barang. Tapi tak silap aku lah. Orang kata ada macam trick tau. Dia kata kat dalam ni ada kabel. Tak, diorang kata dekat macam mana tau itu. Aku tengok dekat TikTok. Oh, koyak lah kabel. Tu pakai kabel? Ni? Tak, kabel lain tau. Oish. Aku tahu kabel apa ni. Kabel nak kejut. Oh, itu kabel lain. Ini adalah beberapa casing yang saya pernah beli. Okay. Ada warna violet, warna biru, warna pupul, warna hitam, warna hijau, warna kuning. Ada banyak lagi sebenarnya tapi tak tahu pergi mana lah. Itulah, casing ni saya macam kalau beli saya buang ke kotak. Tapi ada lagi. Kita ada juga Apple Pencil. Saya ni pembatak Apple sikit. Semua nak Apple. Tapi saya kontrak orang lain. Okay, yang ni Apple Pencil berapa generasi ya, tengok ni. Yang ni yang first edition. Ini first facelift, tak silap saya. Ini second edition. Jadi ni casing untuk tak kisah mana-mana. Saya ada lagi satu warna hitam, warna merah. Tapi casing tak jumpa ke bagaimana lah. Casing hilang. Pen ada lagi. Ini yang budak-budak yang pembatak nak Android, tak nak Android, nak iPhone lah. Ni lah dia. Android lagi best. Android is better. Samsung is better. Jual lagi. Sayang lagi. Oh, klien sayang. Jadi, saya ada S22 punya kotak kat sini. S21 FE punya kotak. Ada lagi satu tapi saya tahu pergi mana kotak dia. Okay, sekarang ni kita ada collection iPhone. Ini iPhone 13 Pro. Kita ada iPhone 12 Pro. Kita ada iPhone 12 Pro. Kita ada iPhone 11 Pro Max. Kita ada 11 Pro Max. Kita ada 11 Pro Max. Kita ada 8. Apa macam nak sebut dengan tadi? A plus Max. Kita ada 10 lagi. Tak habis lagi. 10. Kita ada 10 lagi. Kita ada dah cukup. Rasanya barangnya tak ada lah ni. Yang ada yang barangnya saya dah bagi orang. Yang ni saya dah bagi orang. Okay. Bagi siapa? Tak tahulah. Tak ada sebut. Nanti orang lain macam. Kenapa tak bagi aku? Order lah kau tu di sini. Dekat sini kalau korang main rapat sikit, ada juga dalam ni iPad mini. Ada dua jenis. Ada dua jenis. Satu iPad mini yang model macam baru sikit. Yang ni yang lama sikit. Okay, iPad mini. Yeah. Tak semuanya kita nak besar, guys. Sometimes kita nak kecil juga. Okay, mari sini. Sini kita ada section yang benda yang lebih besar. Benda yang lebih Besar tapi nipis. Tapi sedap. Collection iPad dan juga MacBook. Okay. Jadi kat sini kita ada iPad Air. Kita ada iPad Pro. Kita ada okay. iPad tak banyak sangat. Sebab saya tak pakai iPad sangat. Tapi The more interesting. Teruk betul lah aku punya literature. Marah cikgu aku nanti. Betul lah. Aku punya Grammy aku. Grammy terkuat kau. Okay, kita ada MacBook Pro. Okay, ini yang ada touch bar tu. Okay. Kita ada MacBook Pro touch bar juga. Satu lagi. Cuma ini besar sikit. Dan ini yang paling latest. The biggest. The powers. The Multi Universe MacBook Pro 16 inci M1 Pro. Betul lah.
Ya, M1 Pro guys. Dia paling padu. Ada kat luar sana. Oh, saya tak lupa lah guys. Dekat bawah ni ada juga MacBook Air. One more shot. Okay. So ini semua collection MacBook je lah. Saya letak atas ni. Tapi MacBook ada barang lagi. Barangnya ada dalam tu. Oh, dalam ni ada? Haa, dalam tu ada. Oh, betul guys. Saya terlupa. Dalam ni kita ada simpan MacBook yang tak pakai. Dan ada MacBook Pro. Ni korang kenal kan? Ni Legend. The Legend. Ada bateri lagi tak? The Legendary MacBook Pro. Oh, terbalik. Let's go ni. The Legendary MacBook Pro. Tak ada bateri tak? Saya ada bateri. The Multi Universe Platform Multi Level Marketing MLM MacBook Air yang lama guys. Ini siapa ada legend ni guys. Legend. Ini legend. Tak tahu memang tak hidup lah. Saya pernah main CSGO kan dalam ni. Kau gila main CSGO dalam MacBook Air. Gila. Kalau tak Global Elite lagi tak sajalah. Aduh guys. Wey, ada lagi. The Multi lah ni zaman tak ada MacBook. Inilah korang pakai. Ha? Kau ingat apa? Belajar ni. Ada sipir lah kan ni. Aku tipu tau masa dulu dengan bapak aku. Aku tengok sipir ni. Ha. 7x7 apa? 7x7. Wah, siapa? 69. You. Tak tahu. Aku tak tahu. Galaxy Tab. S8. Melayu sangat bunyi. S8. Tak Melayu kan bunyi. S8. Kita ada PlayStation barang. Tak habis lagi leak PlayStation kita. Kita ada Pulse 3D colour hitam. Kita ada Pulse 3D colour putih. Kita ada Pulse 3D colour. Itu je. Ada keluar lagi saya beli. Tapi? Tak pakai. Oh, teruk bangai. Kita kena berubah dia Ras. Itulah. Kita kena pakai. Kita kena pakai semua ni. Kita on semua. Okay. Dekat sini kita ada beberapa casing untuk iPad. Kita ada iPad Pro Magic Keyboard. Kita ada iPad Pro. Dibuang, dilupa dia. Lebih kurang ke? Kenapa sama ni? Apa beza menatang dua ni? iPad Magic Keyboard. iPad Smart Keyboard Folio. Benda sama. Nama je lain. Inilah marketing. Kita ada juga iPad Smart Folio. Kita ada Leather Smart Cover. Bapak mahal siap ke sini? 300 siap. Ada lagi? Kita ada. Boleh buka ni. Ada. iPad Mini Smart Folio. Ni warna merah guys. So kalau korang tengok produk ni. Oh, I ain't gonna live like this no more. Most my life's been waging war. Okay, dekat sini kita ada Apple Watch. Ini Apple Watch Series 4 Space Grey. Okay, kita ada warna merah pun ada. Kita ada, ni tak tahu warna apa. Ini warna hitam. Asal ada yang sama. Asal sama. Oh, ni Series 4, ni Series 5. Okay. So, ya. Yeah. Dan kita ada Nest. Google Nest pilih. Dua. Bukan satu kan? Dua kan? Mana pergi? Tak tahu. Dulu saya letak sini. Tapi dia hilang. Tak. Satu tak dalam bilik kau. Satu dekat ruang tamu. Ruang tamu. Tapi dulu tak pakai. Dulu tak pakai. Sebab apa? Hey Google pun tak tahu macam ni. Ya tu. Kadang-kadang saya guna dia. Hey Google. Please turn on the light. Sorry. Please dial later. Baik aku tekan dia mata ketak. Alah. Ini teknologi belum. Tak tahulah internet saya kot. Biasa Malaysia kan. Dekat sini kita ada lagi sikit lagi collection. Kita ada EPOS punya collection. Series EPOS ni adalah Sennheiser. Saya ada Sennheiser punya headset. Actually ada banyak lagi. Tapi kat rumah yang tu. Kalau korang suka, korang boleh komen kat bawah. Mungkin kita akan buat part 2. Sebab ni baru part 1 guys. Dekat store tak check lagi.
Dekat pergi rumah saya lagi tu tak check lagi. Dekat orang tamu tak geledah lagi. Ni bawa Pak Wan guys. Komen dekat bawah kalau dapat je. Jadi ini merupakan AirPods punya earbud. Okay. Dan ini dia punya bapak dia. Dan of course, untuk menjadi streamer yang berjaya, yang menggunakan Mercedes. Apa orang aku nak record ni untuk menjadi streamer yang berjaya. Pertama, anda perlu Mercedes AMG A45. Yang kedua, A45 Recon. A45 Recon. Yang kedua, anda memerlukan barang-barang ekatos pergi gambling. Wee. Anda memerlukan HD60S. Wee. Anda memerlukan Stream Deck. Wee. Anda memerlukan Go SLR. Wee. Dan aircon Omi. Yang ke terakhir, kita ada collection untuk saya. Tak tahu lah ni datang dari mana ni untuk Karok. Okey. Ini klien bagi. Dia barang PlayStation juga. Saya pembatak PlayStation guys. Pembatak PlayStation. Kau nampak PlayStation ni? Kau nampak ni? Kau nampak ni? Ha? Saya dengan PlayStation. Semua PlayStation guys. Semua. I love PlayStation. Marvel Spider-Man. Ini adalah Spider-Man yang paling latest. Hey, macam tahu. Macam tahu je. Okay, ni sama juga macam lampu ni. Dia lampu lah. Ada lampu. Boleh beli. Harga dia RM239. Boleh beli di kedai. Boleh kata. Boleh beli di kedai jamu. Boleh kata. Dan ada ni satu barang lagi. Dia memang tu, legend. Kau mana? Memang aku rasa kosong dia. Okey. Tu spoiler. Spoiler pula. Woi, guys, tengok guys. Carbon lip guys. Orang pasang kereta, dia nak pasang kat meja. Ya. Yeah. Dah siap tak dah. Inilah. Guys, sampai di sini saja video kita main ini. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan share. Sekarang pagi, ya bukan? Kita marong. Dia datang kan? Dia datang kan? Itu kan cermin depan ni kan? Jadi guys, kalau korang share, kalau korang suka, jangan lupa komen, like dan juga share. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat tinggal kawan-kawan semua. Dan kepada company-company luar sana, kalau nak sponsor saya, boleh. Kerana anda mampu mengubahnya. Sponsor email saya di bawah. Dan hashtag jangan bayar payment yang rendah. Bye guys.